Halo semuanya, kembali lagi di channel Fake Iguana. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan membersihkan kandang umbaran indoor, dimana di video kemarin bisa dilihat kalau kandang umbaran indoor ini sangat kotor. Lihat. Ya. Ini sangat kotor. Sebentar lagi akan saya bersihkan. Nih, sekaligus memandikan dua iguana juvenil green dan red jantan. Bentar lagi akan saya mandikan dan juga mengganti air yang ada di sana, air minum. Oke, langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita membersihkan kandang umbaran indoor. Ini alat-alatnya, selang dan juga sikat legendaris. Bisa dilihat sangat kotor. Langsung saja kita bersihkan. Oke, kita buang dulu air di sini teman-teman, karena sudah kotor. Kita buka dulu. Hidupkan airnya, kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu yang di sini. Kita sikat dulu. Bun, tutup no lawang. Lawang buri. Ini buatnya mau diucul. Oke, jadi pintu saya tutup dulu teman-teman, agar ini buatan sini tidak lari ke depan ya. Biarkan kotoran-kotoran ini masuk ke dalam. Kita isi dulu dengan air yang dulu teman-teman, agar bersih ya. Langsung kita siram kotoran-kotoran di sini agar lari ke sana, ke tempat pembuangan. Oke, sambil kita sikat. Kita dulu teman-teman. Lalu kita dorong motorannya lari ke tempat pembuangan air. Ini agak keras. Sorry.
ada satu orang yang susah temennya. Kalau dilihat lagi ada orang yang hidup. Nah, sesuai dengan tapi ya. Kurang sudah hampir bersih dulu. Oke, saya bersihkan yang sebelah sana dulu teman-teman ya, video saya matikan dulu. Oke teman-teman, jadi setelah saya mengikat ini dan saya bersihkan, sudah saya buang airnya. Jadi tugas saya sekarang adalah mengepel teman-teman. Jadi saya menempel untuk mengeringkan ini, jangan sampai ini basah atau lembab teman-teman, karena nanti akan berpengaruh pada bagian bawah pada iguana. Takutnya nanti dia akan berjamur, takutnya jauhnya parah dan akan bisa berlubang teman-teman. Nah itu datar berlubang itu sangat bahaya sekali ya. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati teman-teman. Langsung saja kita pel teman-teman ya. Meskipun tidak begitu kering, yang penting apa namanya, yang penting berkurang banyak airnya dong. Oke, nah sebelah sini sudah cukup, jadi sudah cukup. Ini sudah kering teman-teman. Sudah kering, tinggal diarahin saja. Ini sudah kering. Langsung saja saya mengambil iguananya untuk ditaruh ke sini teman-teman. Oke. Oke teman-teman, jadi ini saya ambil iguananya yang enggak. Saya pakai sarung tangan agar tidak terluka teman-teman, karena kukunya sangat tajam. Langsung saya lepas di sini teman-teman. Tinggal yang cream. Oke, yang krim juga sudah ya, lumayan besar, sudah menunjukkan proses pembesaran teman-teman ya. Langsung kita lepas di kandang kembaran juga. Oke, mantap. Jadi tinggal saya ambil selangnya, ambil sikat, tutup gerbang, kasih makan, selesai teman-teman. Ini akan saya singkirkan dulu teman-teman, takut mereka naik. Oke, air sudah keluar semua. Oke, ini sebentar lagi saya tutup dulu teman-teman. Ayo, saya akan siapkan makanan untuk mereka teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya siapkan makanan untuk mereka. Di mana ini ada sawi dan kangkung yang saya campur ya, beserta batang-batangnya. Terus dan ini potongan pepaya tadi saya bagi dengan para indukan yang ada di depan teman-teman. Dan juga saya bagi dengan baby iguana yang satu itu. Oke, langsung saja kita kasihkan ke mereka teman-teman. Oke bro, ayo makan. Saya taruh sini. Saya taruh sini. Oke, terus as. Oke. Oke, selesai teman-teman.
Oke, jadi ini kita tutup dulu teman-teman. Dan kita dikunci atau slot ya. Oke. Terus kita pantau dulu mereka bagaimana aktivitasnya, dan juga kita lihat apa mereka langsung memakan ini. Oke. Oke, bisa dilihat yang merah langsung makan teman-teman. Makan sawi dan kangkung. Yang hijau juga mulai mendekat. Kelihatannya mereka sangat lapar. Dan dia memilih pepaya. Dan merah juga beralih ke pepaya. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe agar channel saya bisa terus berkembang, agar saya bisa terus semangat membuat video, agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil, khususnya iguana, leopard gecko, dan juga kura-kura Brasil. Oke, terima kasih semuanya. Bye.